Baik. Boleh mohon pencerahan tentang larangan meletak gambar, menggantung gambar di rumah. Benarkah ada hadis yang melarang? Okey, hadis yang tadi juga ada sambungan dia. Innal malaika la tadkhul baitan fihi tamathil wa tasawir. Satu lagi. Wa tasawir. Jadi kalau saya nak tolong cek dia punya darjat hadis dia sekejap. Okay. So Nabi menyebut sesungguhnya Allah SWT malaikat tak masuk rumah orang yang ada simpan patung dan juga tasawir, lukisan-lukisan orang. Tanfihi tamathil. Okey. Dalam sahih dalam Sunan Tirmizi, in annal malaika la tadkhul baitan fi tamathil aw suratan. Malaikat tak masuk rumah orang yang ada patung atau gambar. Hadis hasan sahih. Ha, itu dia. Ibnu Abdul Bar pula kata, as-sahhu hadis fi hadzal bab wa ahsanuhu isnadan. Yang paling sahih isnad dia. Innal malaika la tadkhul baitan fihi tamathil aw tasawir. Sebiji macam saya baca tadi. So jadi hadis sahih atau hasan lah paling kuat. So tasawir itu para ulama bincang. Sekali lagi mereka bersepakat bahawa gambar-gambar yang bersifat lukisan-lukisan manusia dengan tangan yang detail, tapi dan dicolorkan dengan cantik sebagainya. Dia ada ilah hadis sebenarnya. Ilah hadis sekarang ni Nabi ada sebut bahawa akan dipanggil ke akhirat nanti untuk kita tukar nyawa kita dengan dia, kan. So jadi kita kena buat satu lukisan yang gambar ke yang tak boleh ganti nyawa kita. Maka atas sebab itu sekarang ni apa dia? Gambar ni, kalau gambar tu gambar yang lukisan kamera, gambar kamera, Qaradawi dan lain-lain para ulama mengatakan ini bukan dan termasuklah hadis ni. Sebab gambar kita itu bukan lukisan. Gambar kita adalah pantulan daripada kamera punya lensa. Maka itu diharuskan. Tapi ulama Saudi tak mengharuskan. Okey. Tapi ulama majoriti mengharuskan. Walau bagaimanapun yang lukisan tadi tu, yang lukisan yang macam real punya tuan-tuan tengok tu. Yang itu jangan. Ya, kalau nak hari ini lukisan yang real ini mungkin campur komputer lagi. Dan orang yang membuat tu bangga lukisan dia tu, yang itu tak payah gantung tuan-tuan. Dan kemudian gantungan yang kedua yang bagi saya ada syubhat, walaupun mungkin ada sebahagian orang takkan setuju dengan saya, iaitulah menggantung gambar para alim ulama, juga bagi saya syubhat. Sebab para alim ulama, cara untuk menghormati mereka adalah menyebarkan ilmu mereka, bukan menggantung gambar mereka. Menggantung gambar mereka dibimbangi akan merasakan mereka itu seolah-olah kita pasti mereka itu selamat di akhirat, padahal Allah yang Maha mengetahui. Apa yang kita tahu? Kita tak tahu apa sangat. Macam mana kita boleh confirm si polan bin si polan ni akan hebat dekat akhirat? Mana kita tahu? Kita nampak zahir aje. Lalam Allah yang tahu. So tak payah gantung gambar-gambar sesiapa pun. Gambar kita mungkin boleh. Itu pun bukan nak tunjuk riak. Ni gambar scroll masa ambil degree, ni masa master, ni masa PhD. Tengok, ini masa saya di California dulu. Ini gambar saya masa di United Kingdom. Ini gambar saya masa di ini masalah sikit lah. Tak payah nak tayang-tayang itulah. Letak kat kita ni bilik sudah gambar kita, itu tak ada masalah. Gambar kita dan keluarga kita yang tidak ada menunjukkan rasa nak riak dengan achievement kita. Tapi ada orang, gambar saya masa ambil Datuk, ni masa ambil Tan Sri, ni ambil Datuk Sri, ni masa ambil Tun, ni masa ambil Kain Kapan. Tuan-tuan kan, ada nak bagi faham sikit lah tuan-tuan kan. Jadi itu keadaan dia. Tak payah tuan-tuan, tak payah. Jadi achievement tu simpan dalam buku diary, CV tak apa. Baik, jadi itu tentang gambar. Gambar-gambar pemimpin pun sepatutnya tak ada digalakkan sangat, kecuali untuk pemakluman. Itu okey, macam pilihan raya nak lantik siapa, penuh gambar. Itu tak apa, itu ada masalah yang kuat nak bagi kenal siapa dia. Tapi habis pilihan raya turun lah, ni habis penuh kamu punya markas dengan gambar-gambar kamu punya tempat-tempat pusat-pusat pengundian kamu dengan gambar pemimpin kamu sikitnya banyak ni apa. Ini semua tak berapa sihat sebenarnya tuan-tuan. Nak masa pilihan raya cukup masa tu habis cerita. Wallahu a'lam.